aku bukan yang terbaik di antara kamu sekalian. Sikap rendah hati, sikap tawadhu yang ditunjukkan beliau dengan mengatakan saya ini ditunjuk bukan orang yang terbaik, the best di antara kamu sekalian. Maka kemudian beliau mengatakan, fa in ahsantu, jika saya melakukan kebijakan khalifah ini dengan baik, ahsan dengan terbaik, fa'inuni, maka bantulah saya. Jika saya melakukan tugas-tugas kepemimpinan saya itu dengan baik, dengan benar, menurut Allah dan Rasulnya, maka bantulah saya di dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor Dr. Tertiga, Pak Dr. Kamarudin, Bu Eni, Prof. Kunarto, Prof. Olivia, Dr. Suryono yang hadir, Dr. Khofar Siddiq dan lain sebagainya. Mari kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Dr. Komarudin membaca sebuah tahmid alhamdulillahilladzi wakafa. Itu artinya segala puji hanya milik Allah, bukan milik saya, bukan milik siapa-siapa. Bahkan tidak hanya itu, wakafa, Allah lah yang memberikan kecukupan kepada kita. Segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang kita butuhkan sebagai hamba-Nya, Allah mencukupi kita. Para jemaah hadirin sekalian, pagi ini dengan izin Allah akan dibacakan gitu ya, bagian dari tadi yang disampaikan Pak Kamarudin. Allah itu mencukupi kita. Dan itu disampaikan juga oleh khalifah sekaligus sebagai riasah pimpinan imamah, yaitu ketika Umar bin Khattab khalifah kedua itu ditunjuk sebagai khalifah, kemudian dibaiat oleh para sahabat sebagai khalifah. Kemudian beliau menyampaikan sebuah khutbah yang menarik. Setelah beliau ba'dan hamidallah wa asna alaihi, setelah beliau itu memuji Allah, beliau mengatakan begini, ayuhan nas, wahai umatku, wahai manusia, begitu ya. Inni qad ulitu alaikum, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai wali, sebagai pemimpin di hadapan kamu sekalian. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar itu meninggal, wafat, kemudian menjelang wafat, beliau itu mewasiatkan agar khalifah itu diberikan atau ditunjukkan kepada atau diberikan amanat kepada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian ketika Umar bin Khattab menjelang wafat, dibunuh gitu ya, itu beliau menunjuk beberapa orang sebagai panitia pemilihan khalifah. Beberapa sahabat itu
Ada sahabat yang mengusulkan agar putra beliau juga dicalonkan, yaitu Abdullah bin Umar, yang kemudian dikenal sebagai sahabat yang sangat komitmen, sangat setia kepada Nabi, itu dicalonkan juga sebagai khalifah. Maka Khalifah Umar sebagai pemimpin umat Islam saat itu mengatakan, enggak usah, tidak perlu anak saya itu dicalonkan khalifah, cukup saya, kata beliau, yang menanggung beban kekhalifahan ini, saya sudah enggak kuat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah anak saya, maka nunjuk berapa orang sebagai calon pengganti, ditunjuk pula maka khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika beliau ditunjuk khalifah, beliau mengatakan, "Qad balitu 'alaikum, aku telah ditunjuk sebagai khalifah." Walastu, ini yang menarik. Walastu bi khairikum. Aku bukan yang terbaik di antara kamu sekalian. Sikap rendah hati, sikap tawadhu yang ditunjukkan beliau dengan mengatakan, saya ini ditunjuk bukan orang yang terbaik, the best di antara kamu sekalian. Maka kemudian beliau mengatakan, fa in ahsantu, jika saya melakukan kebijakan khalifah ini dengan baik, ahsan, dengan terbaik, fa'inuni, maka bantulah saya. Jika saya melakukan tugas-tugas kepemimpinan saya itu dengan baik, dengan benar, menurut Allah dan Rasulnya, maka bantulah saya di dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan ini. Wa in asa'tu, kata beliau, sebaliknya jika saya itu melakukan kebijakan-kebijakan yang buruk, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keadilan, kebijakan-kebijakan yang justru itu merupakan kedzaliman, merampas seorang lain, beliau mengatakan, faqawwimni, ya Allah ya Karim, dengan tegas beliau mengatakan, luruskan saya kalau saya tidak benar. Jangan dibiarkan saya itu dalam keburukan, jangan biarkan saya dalam melakukan kebatilan, jangan biarkan saya terseret atau terlena dengan kesalahan, tapi luruskan saya, kawimuni. Hadirin sekalian, kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika pernah saya sampaikan di sini, bahwa saat itulah kemudian datang sahabat yang hadir di situ, beliau mengatakan, in ra'ayna fika iwijajan kawannahu kawannaka bihadis sayfi. Seorang sahabat yang tampil waktu itu membawa pedang, wahai Umar, jika kami melihat kamu bengkok, jika kami melihat kamu enggak benar, jika melihat kamu itu keliru, enggak mau dibenarkan, enggak mau diluruskan, kawamna kabi hadis sahih, kami akan luruskan kamu dengan pedang ini. Apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Bapak Umar? Sayyidina Umar merasa senang dan gembira, sambil mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyediakan dalam umat Muhammad orang-orang yang berani meluruskan kebengkokan Umar bin Khattab dengan pedangnya. Hadirin sekalian, ini menarik sekali. Seorang pemimpin, seorang khalifah, setingkat khalifah itu ketika dikritik, ketika diluruskan, ketika dia itu mendapatkan teguran, mendapatkan apa nasihat dari siapapun, dia merasa senang, gembira, beruntung saya ini, Allah mengutus saya, ada seorang rakyat saya,
ada seorang warga saya yang mau menguruskan saya. Yang berikutnya, hadirin sekalian, beliau mengatakan, asidku amanah. Kejujuran itu adalah merupakan amanah. Sidik, jujur, benar. Itu merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, jadi menyebarkan bahwa orang yang dipercaya itu amanatu amin, al-amin, itu orang yang dipercaya. Nabi menyebarkan dengan dua tangan beliau ini, at-tajirul amin ma'i fil jannah. Karena sebagian besar profesi saat itu adalah pedagang, beliau mengatakan, pedagang yang jujur bersama saya di surga. Mungkin kalau Nabi hadir sekarang ini akan mengatakan, menteri yang jujur bersama saya di surga, bupati yang jujur bersama saya di surga, guru dosen yang jujur akan bersama saya di surga. Hadirin sekalian, kami selamat datang kepada Pak Rektor yang lama saya nggak ketemu. Saya juga para hadirin sekalian, beliau mengatakan asid keamanah, kejujuran itu merupakan amanah. Yang berikutnya, wal kadhibu khiyanah, kebohongan adalah merupakan khianat. Karena itu sampai-sampai Nabi menyampaikan bahwa al-kabair, dosa-dosa besar yang terbesar adalah diantaranya bohong, dusta, saksi palsu misalnya gitu ya. Itu dosa besar. Kebohongan kita itu ama itu khianat, berarti kita telah berkhianat. Kalau saya bohong kepada siswa saya, kepada mahasiswa saya telah melakukan pengkhianatan kepada siswa saya telah berdosa kepada Allah. Dan saya atau perilaku saya ini sebagai dosen, perilaku saya sudah menyerupai atau seperti perilaku orang munafik. Jika diberi janji itu pasti melenjani, diberi kepercayaan pasti khianat, kalau berbicara itu bohong. Alhamdulillah mentarik. Berikutnya hadirin sekalian, yang menarik kepada kita, bagi kita sekalian, beliau mengatakan adzaifu minkum fikum kawiyun indi hatta uriha alaiha kau insyaAllah wal kawiyu fikum din indi daifun indi hatta akhudal haqqa minhu insyaAllah. Jadi Umar mengatakan orang yang lemah, orang yang lemah di antara kamu, orang yang tidak mampu di antara kamu itu kuat di hadapan saya. Orang lemah yang tertindas di hadapan kamu itu di hadapan saya dia akan kuat. Kata beliau, hatta uriha alaiha kamu, sehingga aku akan membalikan haknya. Insya Allah, dengan izin Allah. Sebaliknya kata beliau, wal kawiyu fikum wa'ifun indi, sebaliknya orang yang merasa kuat, yang suka menindas di antara kamu, wa'if, di hadapan saya dia akan lemah sekali, sehingga aku akan mengambil haknya nanti insyaAllah. Hadirin sekalian, betapa komitmen seorang khalifah, seorang pemimpin terhadap orang-orang yang tidak mampu, yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak punya kekuatan, orang-orang yang tidak punya kemampuan. Kemudian hadirin sekalian, yang terakhir minta maaf ini, beliau mengatakan la yada'u qaumun al-jihata fi sabilillah illa darabahumullahu bidzilli. Apabila kita ini sudah meninggalkan jihad di jalan Allah, kita meninggalkan jihad di jalan Allah, kita tidak mau berjuang, kita tidak mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, kita tidak mau jihad diartikan juga maaf perang, bisa diartikan kesungguhan dalam beragama, kesungguhan dalam berislam,
kesungguhan dalam beriman, kesungguhan di dalam komitmen terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka dia mengatakan Allah akan memberikan kehinaan kepada kita sekalian. Kita hina di hadapan Allah. Wala tasyi'ul fahisatu fi qaumin illa annahum yudhahul bil bala'i. Dan tidaklah tersebar fahisah, itu perbuatan keji, apabila perbuatan keji itu sudah tersebar dalam satu komunitas, maka Allah akan menurunkan bencana kepada kita sekalian. Bencana itu berlaku bagi semua orang. Jadi kalau perbuatan keji kita biarkan, kita tidak menanggulangi, kita tidak meluruskan, maka Allah akan menurunkan bala, bencana yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ini yang menarik, yang terakhir, para hadirin sekalian, saya juga tentunya saya akan menyampaikan kepada mahasiswa saya, ati'uni ma'atullah ma'atullah wa rasul, taatilah saya, patuhilah saya jika saya itu betul-betul taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa in asaitu, ini menarik. Wa in asaitu, jika saya bermaksiat kepada Allah, fala ta'ata liyalaikum, kamu tidak usah taat kepadaku. Kamu tidak punya kewajiban taat kepadaku jika di dalam mimpin ini saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Saya buat perilaku saya yang justru semakin jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Saya kira itu, Pak Rektor, yang bisa saya sampaikan dan para hadirin. Karena saya tidak perlu menjelaskan, membuka lagi, insya Allah Al-Mukarram Pak Suryono dan yang lain, Prof. Gunarto, Prof. Olive dan Pak Kulfar akan bisa lebih paham dibandingkan saya itu. Karena biarlah yang sekarang ini sebagai Pak Muhtar, Pak Iwan, sebagai Rais, sebagai pemimpin, sebagai pemegang kekuasaan, amanah. Nah, dikatakan tadi, al-wilayah itu amanah. Jadi kekuasaan itu sekaligus anugerah dan juga amanah dan al-mas'uliyah, tanggung jawab. Nanti kita akan diminta masing-masing apa yang kita lakukan. Saya sebagai dosen ditanya oleh Allah, wah Yasin, kamu zalim enggak? Ada nanti muncul murid saya itu, wahai Allah, Pak Yasin dulu zalim. Saya harusnya lulus tapi enggak diluluskan. Harusnya saya dapat A tapi diberi E. Itu eksak, itu pasti. Dan bagi kita para hadirin sekalian, bukan barang baru, karena tiap hari kita baca Maliki Yaumiddin. Allah lah nanti pemilik kekuasaan di hari balasan. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah pada hari kiamat nanti. Pada saat itu tidak ada seorang ayah yang bisa menyelamatkan anaknya. Tidak ada seorang anak yang bisa menyelamatkan ayahnya. Tidak ada seorang ayah yang bisa di-backing, jadi membackup anaknya. Kalau di dunia ini mungkin bisa, saya membantu membackup Pak Komarudin atau sebaliknya. Tapi nanti di hari akhir, di saat kita mempertanggungjawabkan, kita enggak bisa dibela oleh siapapun. Ya sendirian, itu mulai masuk kubur, kita sendiri kok. Sampai nanti hari akhir kita sendiri. Nah, bagaimana kemudian itu kita tumbuhkan, para hadirin sekalian? Karena tiap-tiap orang itu, tiap-tiap muslim, menurut Nabi kita itu adalah mas'ul. Kita ditanya nanti sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baik kita sebagai guru, sebagai apapun juga, itu ditanya oleh Allah bagaimana kita memimpin. Ini sudah memimpin
Aku kelas memimpin bagian, memimpin diri kita sendiri, itu ya menarik ya. Kita memimpin diri kita sendiri, itu menarik sekali. Wallahu'alaikum, terima kasih, minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.